Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana istri kepada pemain gitar kumpulan Wings, Eddie, yaitu Norlela Muhammad Yusuf, meninggal dunia kira-kira jam 2.10 petang Jumat akibat komplikasi buah pinggang. Alraham meninggal dunia di Hospital Ampang. Berkongsi berita duka itu, Eddie atau Sam Saidi Ulong Idris memberitahu Alraham sudah 2 minggu menerima rawatan di hospital itu akibat penyakit yang dialaminya. Istri saya meninggal dunia ketika sedang melakukan rawatan dialisis. Sebelum ini dia pun dah 2 minggu dirawat di hospital. Selain masalah buah pinggang, dia juga terkena jangkitan kuman dan jantung menjadi lemah, katanya ketika dihubungi M-Star. Eddie memaklumkan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur pada malam Jumaat. Sementara itu, Eddie turut memberitahu dia sudah bersedia dengan segala kemungkinan memandangkan istrinya itu sudah lama menderita sakit. Dan ada yang sedih, Eddie memaklumkan dia akan tetap beraksi bersama kumpulan Wings sempena konser Nusa Fest yang dia jadualkan pada Sabtu kerana berjanji untuk terlibat dalam acara berkenaan. Saya ada berjanji dengan kawan-kawan, saya mungkin akan buat persembahan juga. Saya pun sudah sedia dengan segala kemungkinan sebab istri dalam masa sakit, ujarnya sambil kedengaran sebab hasil perkongsian hidup Eddie dan istri mereka dikaruniakan 3 orang cahaya mata termasuk Bila yang juga merupakan seorang penyanyi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.